penampilan Nikita Mirzani di JW Marriott Hotel Surabaya yang menghipnotis penonton yang hadir. Jadwal manggung Nikita Mirzani untuk bulan Desember 2019 rupanya cukup padat, ditambah acara TV dan konten YouTube miliknya. Memang peruntungan ratu kontroversial ini perlu diacungi jempol. Walau backgroundnya dia bukan dari tarik suara, namun penampilannya di atas panggung mampu menghibur para penonton dan tiketnya ludes. Mencoba peruntungan di dunia tarik suara membuat si Nyai semakin dikenal dan dielulukan fan. Walau diakui sendiri dia masih belum punya lagu sendiri, tahun depan baru dia akan punya single yang masih disiapkan oleh Pasa Ungu. Kendati tak punya lagu sendiri, Nikita Mirzani selalu berhasil memukau para penontonnya. Seperti penampilannya di JW Marriott Hotel Surabaya, Nikita Mirzani tampak memukau dan menghipnotis para penonton dengan lagu yang ia bawakan. Tampak pula para fan Nikita Mirzani histeris saat pertunjukan. Sampai banyak yang mengunggah penampilan Nikita Mirzani di instastorynya masing-masing. Nikita pun mengabadikan momen keseruan penampilannya di JW Marriott Hotel Surabaya itu dengan caption "Hope to see you again" dengan emosi hati. Mendapati unggahan Nikita Mirzani tersebut, beragam komentar netizen. Itulah guys penampilan Nikita Mirzani di JW Marriott Surabaya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.